Kehidupan asmara Ayu Ting Ting memang tak pernah lepas dari sorotan. Usai cerai dari Angie, Ayu Ting Ting dikabarkan dekat dengan beberapa pria. Beberapa di antara yang pernah dikabarkan dekat dengan Ayu yaitu Raffi Ahmad, Ivan Gunawan, Adit Jayusman, Robby Purba hingga Sahrul Gunawan. Sayangnya hingga kini Ayu Ting Ting belum juga melepas status jandanya. Diketahui Ayu Ting Ting sempat merencanakan pernikahan dengan Adit Jayusman. Namun rencana tersebut gagal dengan alasan yang belum gamblang. Di sisi lain, Bilqis sempat melarang sang ibunda menikah lagi. Namun banyak sahabat yang mencarikan jodoh untuk Ayu. Kini heboh Ayu lengket dengan pria tampan yang berprofesi sebagai presenter ternama. Namun ibunda Bilqis justru dapat peringatan keras gara masa lalu sang presenter. Sosok yang dikabarkan lengket dengan Ayu Ting Ting adalah Boy William. Meski mengaku cuma sahabat, banyak yang mendoakan keduanya berjodoh. Hal tersebut bermula ketika Ayu mengunggah momen manisnya dengan Boy. Namun tak sedikit yang berikan peringatan keras untuk Ayu Ting Ting. Hal tersebut lantaran Boy pernah menggantungkan mantan kekasihnya yaitu Karen Vandela hingga batal menikah. Hati-hati aja pesen gue kalau sama doi yuk. Aduh, firasat gue bakal gak jadi soalnya yang cowoknya gak niatan. Hati-hati digantungin.